pabilo, sampai pabilo, adi manutui diri, sampai pabilo, itu disimpan di dalam hati. Kau disimpan di dalam hati. Katokan marah, katokan marah, nan sabananyo kadiri denan. Katokan marah, kuliah nak sana ngeraso dalam hati. Katukan marah, kuliah nak sanang raso di dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Catatan 8. Pada video kali ini kita akan melewati nagari indah di Sumatera Barat, yaitu Nagari Sumaning, Kabupaten Tanah Datar. Sadanglah merindu, usahlah adik pemulih mani. Kato tak dorong amih tantangan lo. Nagari Sumaning berada di Kecamatan Salim Paung, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Luas Nagari Sumaning 10,50 km persegi atau 17,25% dari luas wilayah Kecamatan Salim Paung. Jarak sekitar 9,8 km dari ibu kota kecamatan dan 12 km dari ibu kota Kabupaten Batu Sangkar. Koordinat 0,3806 lintang selatan, 100,5776 bujur timur. Ketinggian 742 meter di atas permukaan laut. Katokan marah, katokan marah, nan sabananyo kadiri denan. Nagari Sumaning berpenduduk 4.817 jiwa, yang terdiri dari 2.349 laki-laki dan 2.468 perempuan, serta 1.329 rumah. Katukan marah, kuliah nak sanang raso di dalam hati. Sumaning terdiri dari 7 jorong, yakni 1. Guguk Manik, 2. Guguk Panjang, 3. Guguk Tinggi, 4. Koto Piliang, 5. Manda Hiling, 6. Piliang Laweh, 7. Piliang Sani. Kota dorong amih tantangan lo. Jodiri denai nang salamoko.
Guguk Manih dengan luas 1,01 km persegi berpenduduk 1.259 jiwa. Jorong Guguk Panjang dengan luas 1,09 km persegi berpenduduk 538 jiwa. Jorong Guguk Tinggi dengan luas 1,15 km persegi berpenduduk 643 jiwa. Jorong Koto Piliang dengan luas 1,45 km persegi berpenduduk 646 jiwa. Jorong Mandahiling dengan luas 0,75 km persegi berpenduduk 519 jiwa. Jorong Piliang Lawe dengan luas 1,10 km persegi berpenduduk 987 jiwa. Jorong Piliang Sani dengan luas 3,94 km persegi berpenduduk 704 jiwa. Sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tekan tombol like dan share. Silakan request daerah yang ingin kami kunjungi di kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Ikuti terus perjalanan kami di Perjalanan Ranah Minang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.